Pemirsa, seorang supir angkutan kota jurusan Jangari Cianjur ditemukan meninggal dunia saat menunggu penumpang di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Korban diduga meninggal akibat terkena serangan jantung. Seorang sopir angkot jurusan Cianjur Jangari ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dengan kondisi bersandar di bangku depan mobil. Korban ditemukan meninggal saat sedang menunggu penumpang di Jalan Raya Bandung kilometer 5, Karangtengah di depan kantor Disdukcapil Kabupaten Cianjur. Hedar, saksi mata, mengatakan awalnya korban mengemudikan angkotnya dengan keadaan melaju dengan kecepatan rendah. Namun tiba-tiba menabrak pelek mobil milik bengkel jual beli pelek bekas. Saat dihampiri korban, napasnya sudah naik turun, kemudian meminta bantuan memanggil warga lainnya untuk mengecek kondisi korban. Ternyata setelah dicek, korban sudah meninggal dunia. Awalnya saya lihat mobilnya mundur, nabrak pelek saya. Pas saya lihat, supirnya ngap-ngapan, pas saya cek, udah nggak lama meninggal. Terus setelah itu, Akang langsung lapor polisi. Langsung saya lapor. Kemudian saksi yang menemukan kejadian tersebut langsung menghubungi Polsek Karangtengah dan tidak berlangsung lama pihak kepolisian dan tim kesehatan dari Puskesmas Karangtengah datang mengevakuasi korban. Korban meninggal diduga akibat penyakit yang dideritanya sebab sebelum korban meninggal sudah mengalami sesak nafas. Heri Setiawan, Bandung TV.